Halo guys, jadi balik lagi sama aku si Rafa. Jadi guys ya, di video Pet Simulator X kali ini kita pengen ngapain ya guys ya? Oh iya, BTW guys, aku pengen banget namanya punya huge cat ya guys ya. Aku pengen banget guys punya namanya huge cat ya guys ya, bukan huge cat biasa guys ya. Aku udah punya huge festive cat ini masih dari yang dulu ya guys ya. Waduh, belum aku jual-jualin ya guys ya. Tapi kayaknya kalau kita jual sekarang lumayan untung banyak sih guys ya. Mungkin bisa ya, bisa 2 kali lipat kali ya guys ya. Nah, aku tuh pengen dapetin ini guys ya, huge Hackett ini. Tapi tag coin kita ini cuman sedikit doang guys ya. Coba kita bakal ngegacha guys ya. Sambil ngegacha kita bakal ngeliat-ngeliat yang lain ya guys. Ultra lakinya sama super laki seperti biasa harus kita nyalain dulu ya guys ya. Dan kita perlu nyalain pakai auto delete segala gak guys? Kayaknya nggak perlu ya guys ya. Nggak ada masalah guys. Ini isi inventory pet kita. Kita 404 demonnya cuman punya 2 doang guys. Waduh ya. Oh ini hasil di gift ya guys ya. Oh my god. Belum kita jadi dark meter, agak males ya guys ya. Kita mending beli aja guys ya kalau pengen dark meter ya guys ya. Dan sambil menunggu ya guys ya, kita bakal lihat-lihat dulu nih, lihat-lihat tentang harga pet ya guys ya. Harga pet di Pet Simulator X ini ternyata huge hacket ini, waduh, nggak ada harganya ya guys ya. Oh my god, nggak diketahui harganya itu berapa ya guys ya. Dan katanya cuma punya 8 guys. Ini beta terakhir di update nya kapan ya? Oh, 24 Januari 1 PM. Oke, huge hacket. Kalau huge forest harganya 250 billion. Oh my god, huge forest itu yang ini ya guys ya. Nih, yang ini namanya huge forest wyvern ya. Oke, BTW sini kita kalau pengen beli ya guys ya harus menggunakan robux guys. Oh my god, ini kita beli atau enggak guys ya? Kita beli satu mau enggak guys ya? Kita beli satu guys, asli ya guys ya. Sebelum itu kita cek dulu. Oh my god, robux kita cuman 22 doang ya guys ya. Aduh, tapi tenang ya guys ya, di sini aku bakal namanya ngambil robux guys dari grup aku ya guys ya. Kita langsung ambil aja guys ya. Kita ambil berapa guys? Ambil aja 800 ya guys ya. 800 robux kita ambil ya guys ya. Dan semoga aja kita bisa mendapatkan pet paling bagus ya guys ya. Walaupun ya chance kecil ya guys ya, cuman 2% doang guys. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Oh my god, please udah 800. Nah, kita sekarang sudah punya 822 robux ya guys ya. Dan sekarang kita pengen namanya menghabiskan 800 robux guys ya. Sebelum itu kita harus melakukan ritual dulu ya guys ya. Kita bakal namanya ngancurin satu chest dulu yang ada di hacker portal. Coba ya guys ya, kita ngancurin chest yang ini gimana guys? Nah, ini kita hancurin dulu ya guys ya. Ini buat ritual aja guys ya, biar kita tuh makin hoki ya guys ya. Oh my god, ini betanya di daerah sini tuh aku kayak gemeter-gemeter guys ya. Kalian bisa ngerasain gak guys ya? Oh my god, goyang-goyang ya guys ya. Oh my god, ini harusnya kalau chest saya udah hancur ya guys ya, harusnya luck kita itu harusnya nambah ya guys ya, nambah 20 kali lipat. Setuju gak guys? Oke guys, udah hancur dan kita dapat banyak loot bag ya, mantap jiwa guys. Nah, abis itu kita bakal unequip pet dan kita equip huge festive catnya aja guys. Kita bakal di sini ya guys ya, kita bakal ngegacha di sini. Ini betanya pertama kalinya guys ya aku buka pet ya, buka pet yang harganya 800 robux guys. Waduh, ini bener-bener gambling banget ya guys ya. Tapi kita gaskan aja guys ya. 1, 2, 3 and oh my god, udah berhasil. Oke, 1, 2, 3 jadi apa please? Ya elah, apa ini guys ya, malah jadi pet. Apa itu pet, nggak jelas ya guys ya. Oh my god, ternyata nggak hoki ya guys ya. 50% guys chance ya guys ya. Waduh, pet apa ini guys ya, pet main piano guys. Gunanya apa guys ya? Tidak ada gunanya dia guys ya. Oh my god, dia juga nggak ngeluarin musik. Kayaknya dia pianonya cuman pajangan doang ya guys ya, tapi dia nggak bisa main piano guys sebenarnya guys. Waduh, rugi guys kita guys ya. Aduh, 800 robux cuman buat pet kayak gini doang guys. Oh my god, dan robux kita tinggal 22 robux lagi dong guys. Oh my god, kita udah gak punya duit lagi guys untuk ngegacha guys ya. Dan BTW kita bakal reaction lagi guys ya, reaction si Baletka ini. Jadi dia pengen ini guys ya, nge-fuse pet yang tadi pengen kita dapetin, yaitu huge forest wyvern ya guys ya. Ush, dia punya banyak banget guys ya, emang hacker mah beda ya guys ya. Coba kita lihat ya guys ya, 12 huge forest wyvern. Kalau di-fuse bakalan jadi apa ya? Oh, BTW di sini kenapa cuma 3 doang ya? Coba kita lihat dulu guys. Oke,
Oke, jadi pet apa? Oh my god, apa itu guys ya? Waduh, kok malah jadi itu ya? Jadi bunglon guys. Oh my god, ini videonya emang agak ngeblur lagi ya. Bukan kitanya guys, di sini settingnya sudah 1080p. Oh my god. Menurut kalian gimana guys ya? Kurang menarik ya guys ya? Dikasih pet bunglon guys, aku kurang suka guys ya pet bunglon. Mendingan pet ini aja guys ya. Pet ini bagus guys, asli guys ya. Oh my god. Kita pengen dapetin tapi susah banget ya guys ya. Kita malah dikasih pet nggak jelas ini guys ya. Oh my god. Ya udah guys, kita bakal ini dulu ya guys ya. Ini berarti aku baru main pagi-pagi nih ya guys ya. Aku pengen ini dulu guys ya, ke bank dan kita ngambil pajaknya dulu guys ya. Lumayan ya guys ya, kita bisa dapat 1 billion ya guys ya. Jangan lupa kita ambil-ambilin di sini ya guys ya. Nah, lumayan guys, dapat 1,4 billion ya guys ya. Mantap guys. Dan aku pengen nanya-nanya di server Discord aku ya guys ya. Kira-kira mereka ada yang punya ini enggak guys ya? Ada yang punya huge hacket atau enggak guys ya? Kalau punya ntar kita pinjem ya guys ya. Coba kita chat aja di sini. Oke guys, udah kita chat ya guys ya. Semoga aja ada yang balas ya guys ya. Bentar dulu, sebelum itu settingannya mana ya? Di privacy setting. Nah, biar ada yang ngechat ya guys ya. Wih, rame juga guys ya. Ini pagi-pagi guys, jam 9 ya guys ya. Pagi-pagi jam 9 lumayan rame, langsung banyak yang emot ya guys ya. Tapi belum ada chat masuk, gimana nih guys? Atau agak delay guys? Aku juga nggak tahu ya guys ya. Ini betulnya server Discord aku udah ada 20.000 member ya guys ya. Makasih banget. Dan juga yang ngebus, oh my god, ada 41 ya guys ya. Ini apa guys? Oh my god, kaget guys. Tiba-tiba ada monyet ngechat ya. Oh my god, you check it banget. Waduh, PP monyet guys ya. Coba kita balas-balasin aja guys ya. Ini orang kira-kira beneran atau enggak guys ya? Oh my god, ada-ada aja guys ya. Ini bocil pakai PP monyet. Oh my god, bentar bang, cek inventory. Waduh, harusnya kalau emang orang punya huge hacket, harusnya ya itu kan pet langka guys ya. Harusnya nggak usah dicek, harusnya juga tahu ya guys ya. Oh my god, soalnya kemarin baru beli. Beneran nih, beneran atau enggak nih guys ya? Ini biasanya bocil suka tipu-tipu guys, apalagi bocil-bocil yang tipikalnya ngetrol kayak gini guys ya. Nih kan bisa lihat guys ya nih, tahu ah males pengen beli truk. Ya Allah, ini kayaknya nama nick dia di server aku nih namanya tahu ah males pengen beli truk ya. Ini bocil-bocil ngetrol guys biasanya guys ya, kayak gini ya guys ya. Kita sini tungguin aja guys, dia lagi typing nih guys ya. Dia lagi typing guys ya, kita slow aja guys. Betulnya nggak ada chat yang masuk ya guys ya, cuman dia doang guys. Oh my god, semakin banyak. Oh, dia kena dup ya guys ya. Oh, ternyata huge hacketnya dia kena dup kah? Coba kita pastiin lagi guys ya. Oh my god, oh my god, kenapa tiba-tiba jadi banyak yang ngechat ya guys ya. Oh my god, atau tadi mungkin ada delay guys, aku juga nggak tahu ya guys ya. Punya kak saya huge hacker cat. Coba guys, iya, coba biar nggak ini ada SS-nya nggak. Coba guys ya, kita coba minta screenshot ke dia guys ya, biar kita nggak ditipu ya guys ya. Ini ada siapa nih? Oh my god, bocil Roblox, ada siapa nih bang, mau beli gamesku nggak? Ini biasa banyak yang diam-diam suka nawarin ya guys ya. Oh my god, gua punya bang tapi RB. Hebat guys dia guys ya. Ini gua gak percaya sih guys, sumpah guys ya. Punya tapi yang RB. Oh my god. Oh, dia kena dup. Oke. Tapi wajar aja sih guys ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini, katanya di sini ada tulisan ya guys ya. Kayaknya banyak yang ngedup ya guys ya. Jadi banyak yang diilang-ilangin guys ya. Oh my god. Kita ngeliat-ngeliat dari yang lain aja. Wah, dia nge-spam ya guys ya. Coba kita chat aja guys ya. Ini kita butuh bukti guys ya. Karena kalau gak ada bukti biasa pada nipu guys, asli guys ya. Coba kita lihat dari yang lain juga. Ini dari I love mom bang, aku bang. Wah, ini kayaknya nge-spam nih guys ya. Bocil-bocil nge-spam, bang beli huge cat berapa bang? Kok beli? Kita cuman pengen dipinjemin doang nih bang, bagi pet. Kalau enggak aku unsubscribe abang. Oh my god, ini orang malah ngancam kita guys ya. Dari fans Rafa. Oh my god, aku bang ini bete banyak yang ngechat. Tapi kok gue gak yakin gitu loh guys, asli guys ya. Gak ada guys, soalnya tuh no, kan nih kayak gini ya guys ya. Ini bocil-bocil yang suka ngetrol nih biasanya gini guys ya. Emang banyak guys, asli guys ya. Ini setiap hari guys, kalau misalkan chatnya itu ini guys ya, kalau misalkan chatnya itu gak ditutup ya guys ya. Ini kalau aku, ini biasanya jujur ya, ini biasa aku matiin guys ya, biar nggak ada yang bisa ngechat ya guys ya. Kalau di chat ini ntar banyak banget ya guys ya nih, bocil-bocil banyak yang nggak dibalas guys. Ntar kalau nggak dibalas ngambek guys mereka ya guys ya. Mendingan kita tutup aja guys ya. Oh my god, kayaknya kita di Discord buang-buang waktu ya guys ya. Nggak ada yang punya huge hacket. Aku juga pengen beli ini ya guys ya, Dark Matter 404 Diamond. Ini aku beli berapa ya, 1 billion aja guys ya. Tapi bukan royalty sih guys ya, masih apa yang biasa aja, nggak ada royaltinya sama sekali. Kita ngincer Dark Matter, cuman lumayan mahal ya. Dark Matter
Twitter bisa sampai kayak 5 triliun lebih ya guys ya. Oh my god. BTW guys ya, biar enak ya guys ya, gimana kalau misalkan kita tambahin Terry Fuspet aja guys ya. Ini dari si Rehan, dan dia nge-spam dong guys. Oh my god. Oh ini dia gak nge-spam ya guys ya. Nih kalian bisa lihat ya guys ya, jadi dia ngasih 4 Terry Fuspet si Rehan ini ya guys ya. Ini kalau bener kita ntar rollnya kita naikin ya guys ya. No, dia masih rollnya masih biasa aja guys ya. Kita kasih roll apa ya guys ya enaknya, ntar kita kasih roll special member ya guys ya. Ini kalau misalkan bener semua ya guys ya, semoga aja kita bisa guys. Coba ya guys ya, 3 Haxigator Golden kita punya gak ya. Kita coba dari Terry Fuspet yang pertama guys, yaitu 3 Haxigator Golden. Coba ya guys ya, kita lihat kita punya gak guys ya 3 Haxigator yang golden. Oh my god, kita punya guys. Kita punya. Kita langsung cobain aja guys ya. Waduh, kita excited banget ya guys ya. 3 Haxigator Golden. Ini kita cuma nyoba sekali aja guys ya. 1, 2, 3 and boom. Wow, malah jadinya 1 Rainbow Haxigator guys. Oh my god, hoki banget sih guys. Sumpah guys, cuman nge-fuse 3 doang guys padahal guys. Wah asli guys, keren banget guys ya. Sumpah guys, asli keren banget. Kita coba yang kedua guys. Ini bener ya guys ya, ini bener 100%. Yang pertama 100% ya guys ya. Coba yang kedua guys ya, 4 Golden Hackett sama dengan Rainbow Hackett. Yang pertama itu Terry Fuspetnya jauh lebih dari perkiraan guys. Mungkin ada chance untuk hoknya juga ya. Dan ini Terry Fuspet yang kedua, yaitu 4 Golden Hackett guys ya. 1, 2, 3 and boom. Wow, bener ya guys ya, dapat 1 Rainbow Hackett. Terry Fuspet yang kedua juga benar. Ini juga benar, mantep banget ya guys ya. Tepuk tangan dong guys ya buat si Rehan. Dan masih ada 2 Terry Fuspet lagi guys, yaitu ada 1 Golden Hackett ditambah 2 Golden Haxigator. Wah ini pas banget ya guys ya. Kita punya guys ya, 2 Golden Haxigator ditambah 1 Golden Hackett ya. 1, 2, 3 and boom. Wow, berhasil lagi guys ya. Kita dapat 1 Rainbow Hackett. Oh my god. Dan yang terakhir ya guys ya, ini yang terakhir, yang keempat ya guys ya, 3 Dark Matter North Pole Wolf sama dengan Rainbow Hackett. 90% no sesat. Kita punya gak guys ya? Ini kita masih belum punya di inventory kita. Kita coba ke bank ya guys ya. Pertama kita cek dulu bank kita, kira-kira ada gak guys ya Dark Matter North Pole Wolf. Sepertinya tidak ada guys. Waduh, kita masih belum punya ya guys ya. Di bank sebelah ada gak guys ya Dark Matter North Pole Wolf. Ini dari banknya si Ajit. Tuh dia juga gak punya ya guys ya. Dari bank sebelahnya lagi, dari si Rof, ini juga gak ada juga guys. Dia guys, bank sebelah kayaknya dia juga, oh dia cuma punya 1 doang guys ya. Oh my god, berarti kita butuh 2 lagi guys ya. Dark Matter North Power dia juga nggak punya guys ya. Oh my god, mending kita minta aja guys, gimana guys ya. Coba kita tanyain member Discord aja guys ya, ada yang punya atau enggak guys ya. Ini kita butuh cepat ya guys ya. Oh my god. Oh ini belum di tag guys, sorry guys. Oh my god, ya Allah tolong. Nah kita tag dulu. Nah harus di tag dulu ya guys ya, kalau nggak di tag kadang lupa guys. Asli guys ya. Sambil menunggu ya guys ya, chat-chat dari bocil masuk, kita unequip. Ini BTW harganya berapa guys ya, harga dari keyboard cat eksklusif ini guys ya? Kira-kira sama Dark Matter ini masih gedean mana guys? Sama apa Dark Matter 404 Demon ini kira-kira setara nggak guys harganya guys ya? Coba kita lihat bentar, di sini harus ada guys atau nggak ada guys? Coba guys, itu nama petnya keyboard cat gitu ya. Coba kita lihat di sebelah sini, kayaknya kok masih belum ada ya. Kok nggak ada sih guys? Kayaknya nggak ada sih guys. Kalian bisa lihat di sini kok kayaknya tidak ada. Iya guys, nggak ada guys. Di sebelah sini, wah kayaknya kok masih belum ada ya. Kenapa masih belum ada guys? Tau gue yang salah lihat guys. Kayaknya gue salah lihat. Di sebelah mana guys ya? Buat kalian yang tahu harganya berapa, komen ya guys ya. Oh my god. Wih, dan di sini langsung banyak chat yang masuk ya guys ya. Oh my god. Bentar guys ya, sebelum itu kita bakal ini dulu guys. Waduh, kita belum setting dulu guys. Sabar ya guys ya. A few moments later. Dan langsung kita lihat aja dari bocil-bocil ini guys ya. Aku bang ada, langsung aja join ya guys ya. Join. Wah ini dari siapa nih? Aku punya DM North Pole. Wah ini cewek cakep ya guys. Bikinnya hode guys, atau dia beneran atau enggak guys, aku juga nggak tahu ya guys ya. Biasa orang-orang di Discord tuh suka pakai PPPP cewek, tapi aslinya cowok ya guys ya. Kayaknya di bank aku ada 3, kayaknya ada di bankku. Boleh join, silahkan boleh. Aku adanya Hackett, nggak ada huge-nya, aku ada RB. Butuhnya yang DM ya Arka ya. Kita lihat dari si Dapa. Wih Dapa punya guys. Nah langsung aja guys ya. Oh my god, aku bang, aku ada. Oke langsung aja guys ya. Dan ini yang terakhir ya guys ya, ini ada
ada Mas Ronaldo. Oh my god, Ronaldo ngechat kita guys. Oh my god, kita chat aja guys ya, biar seneng guys ya. Hai Ronaldo. Nih kayaknya dia abis dicet langsung girangan ya guys ya. Oh my god, Mas Ronaldo ngechat kita dong. Ya udah guys, kira-kira ada yang masuk gak guys? Oh, ada yang masuk, si Teh yang gak guys ya. Oh my god, ini bocil K-pop ya guys ya, kayaknya guys ya. Ada si Dapa, dia juga udah masuk, si Taehyung. Sama kalau gak salah tadi ada 3 orang yang aku kasih link ya, kalau gak salah ya. Bang, aku disuruh belanja bentar ya. Oh my god, gak apa-apa ya guys ya, karena kalian harus berbakti kepada orang tua ya guys ya. Daripada bermain game, mending kalian bantu orang tua kalian ya guys ya. Bantu orang tua itu nomor 1 ya guys ya. Abis itu baru boleh main game ya guys ya. SS boleh, boleh dong. Abis itu kita trade ya guys ya. Kita trade mana nih? Si ini udah bisa di trade belum? SS boleh. Oke, dia udah SS, harusnya kita udah bisa nge-trade dia dong. Cuman 2 orang aja guys yang masuk guys, nggak ada masalah ya guys ya. Oh, dia cuman punya 1. Oke, nggak ada masalah ya. Kita langsung ready aja guys ya. Kita dapat 1, berarti kita butuh 1 lagi ya sebenarnya guys ya. Coba kita trade yang namanya dapat. Kayaknya dia lagi ini sih guys, lagi sibuk di bank. Oke, deck-nya udah. Oke, sip, langsung aja kita trade ya guys ya. Sip 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 sip. Coba kita lihat dia mau ngasih kita berapa ya guys ya. Ngasih 1 aja. Oke, ngasih 1 aja juga nggak ada masalah sih guys. Oke, sip. Berarti clear ya guys ya. Kita udah punya 2 dark matter North Pole Wolf, dan kita butuh 1 lagi guys. 1 lagi kalau nggak salah tadi ada di banknya siapa ya? Aduh, gue lupa. Tadi tuh banknya siapa? Nah, banknya dia guys ya. Oke, langsung aja kita ambil 1 ya guys ya. Sip, mantap jiwa ya guys ya. Dan kita bakal mencoba teori Fuspet lagi guys, yaitu 3 dark matter North Pole Wolf. Oh my god, kenapa tiba-tiba gue punya 5 ya guys ya? Ngehalo apa gimana guys? Kok tiba-tiba punya 5 guys? Ya udah guys ya, nggak apa-apa guys ya. Langsung aja kita coba 1, 2, 3 apakah berhasil. Oh my god, berhasil ya guys ya. Dapat 1 rainbow glitch cat guys. Kok glitch cat, hack cat ya guys ya. Bagus banget guys, gue suka ya guys ya. Kita butuh 1 lagi guys. Oh my god, berarti teori Fuspet-nya benar-benar mantap banget ya guys ya. Berarti teori Fuspet dari si Rehan ini udah terbukti benar ya guys ya. Nih bocil-bocil di Discord nih biasanya emang bocil-bocil pinter ya guys ya. Mantap banget guys, sumpah guys ya. Nih kita nih no sesat, no sesat, no sesat semuanya sih guys. Dia ngasih 4 teori Fuspet, 4-4-nya no sesat guys. Gila, keren banget ya guys ya. Asli guys, nih video teori Fuspet paling keren sih guys, asli ya guys ya. 100% ya guys ya, 100% dapat rainbow hacket semua guys ya. Oke. Oke guys, jadi buat kalian yang masih belum join Discord aku guys ya, kalian bisa langsung aja join sekarang ya guys ya. Biar kalian itu bisa ngechat sama aku juga kalau misalkan kalian hoki ya guys ya. Kalian mungkin bisa mabar juga. Dan buat kalian yang belum beli baju merch tim Rafa, kalian harus beli ya guys ya, biar keren ya guys ya. Dan juga buat support aku biar kita bisa bakar duit buat beli ini guys ya. Eksklusif pets egg yang harganya nggak masuk akal ini ya guys ya. Oke, jangan lupa like and subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Oke.